Salam budaya untuk kita semua, sahabat-sahabat pecinta perkutut lokal Katuranggan. Ini adalah salah satu jenis perkutut lokal Katuranggan Majapahit, di mana kakinya itu kelihatan seperti mengerok. Tapi mengeruknya masih standar ini. Perkutut Majapahit luriknya full tebal istimewa sampai dubur. Bisa kita lihat lurik-luriknya tebal semua sampai dubur. Kemudian kakinya itu mengeruk. Jenisnya maka bisa dikatakan sebagai Majapahit kaki keruk bumi. Majapahit dengan kaki keruk bumi. Yang pertama kita akan membahas, perkutut Majapahit adalah perkutut yang memiliki lurik tebal full dari atas seperti ini ya, sampai dubur. Sekitar dubur berwarna keputihan tapi masih mengandung lurik. Kemudian karena kakinya ini seperti mengeruk, maka dinamakan dengan keruk bumi. Kadang-kadang kaki keruk bumi itu ada yang sampai kelihatan puter ya, jadi menempel semua kakinya. Kadang-kadang ada yang hanya menyamping seperti ini. Ini termasuk jenis yang menyamping saja, tapi sudah masuk kategori kaki keruk bumi. Perkutut Majapahit dengan kaki keruk bumi ini memiliki filosofi keruk bumi itu mengeruk karunia ilahi di muka bumi. Sebuah harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kerezekian. Hal ini memotivasi seseorang, harapannya agar orang tersebut giat bekerja, terus berusaha untuk mengeruk seluruh karunia Tuhan di muka bumi. Katuranggan kaki keruk bumi termasuk katuranggan yang sangat bagus dipelihara, apalagi jenisnya adalah Majapahit. Karena Majapahit secara lurik itu istimewa, paling istimewa dibandingkan dengan Cemani Kul Buntet. Demikian ulasan singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih.